Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dan kita cintai bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, yang terhormat Pak Wagub, Panglima TNI Kapolri, ASP, para duta besar yang mulia, negara-negara sahabat, para pejabat pusat dan daerah, sipil dan militer, Pak Bupati dan seluruh Forkompimda DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu, para aktivis, pramuka, anak-anak sekolah, hadirin, pers dan hadirin yang berbahagia. Bapak Presiden yang kami hormati, hari ini kita berada di wilayah Kepulauan Seribu, Pulau Karya. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Hari Hutan Internasional dan Hari Bakti Rimbawan, serta beberapa waktu lagi kita juga akan memasuki peringatan Hari Lingkungan Hidup. Pagi ini oleh masyarakat yang didampingi langsung oleh yang terhormat Presiden Republik Indonesia akan dilakukan beberapa kegiatan dalam menunjang upaya dimaksud, yaitu agenda-agenda pelepasan burung elang gondol 4 ekor, kemudian juga jenis burung lainnya sesuai habitat sudah dicek darah dan dikarantina, bukan transplantasi koral atau karang 1000 spesimen, penyu, pelepasan penyu 4 ekor, ekor. Kita akan melakukan penyu besar dan tukik penyu 300 ekor, serta menanam mangrove 6000 batang. Dan total mangrove di Indonesia tercatat 3,7 juta hektar dan yang masih baik kira-kira 2,6 juta hektar. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan kunjungan kerja yang terhormat Bapak Presiden di tengah kesibukan dan agenda kerja yang luar biasa padat. Kehadiran Bapak Presiden menjadi motivasi kerja aparat dan masyarakat, sebagaimana senantiasa Bapak arahkan bahwa Indonesia kita membutuhkan kerja kita semua. Terima kasih Bapak Presiden. Kami mohon perkenan Bapak untuk penandatanganan Pusat Suaka Burung Elang Gondol dan Pusat Suaka Penyu, serta mohon arahan lanjut Bapak Presiden dan juga mendampingi masyarakat hari ini pada kegiatan di lapangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kita dipandang sebagai negara yang mega biodiversity. Kita juga dikenal sebagai negara paru-paru dunia, harapan dunia, dan masa depan alam bergantung pada kesadaran alam Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, menjaga kesadaran alam bukanlah sebatas tanam menanam pohon. Menjaga kesadaran alam harus pandang keseluruhan ekosistemnya. Artinya perlu diperhatikan seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terikat dalam lingkaran kehidupan itu. Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah jawaban Indonesia atas permintaan dunia kepada kita untuk menjaga paru-paru dunia. Saat ini tercatat 93 jenis burung yang merupakan bagian dari 203
46 jenis satwa yang dilindungi di Indonesia. Dan rencananya gerakan hari ini kita tandai dengan pelepasan 200 ekor putih penyu sisik, 4 ekor penyu sisik dewasa, 4 ekor elang bondol, 200 ekor burung tekukur, serucuk dan kutilang. Semua burung yang akan dilepaskan telah melalui prosedur pelestarian termasuk cek kesehatan oleh tim dokter hewan. Ini sering menanyakan pada saya kalau saya kan sering lepas-lepas burung di Bogor, di Kebun Raya, itu sudah melalui karantina belum? Itu sudah dicek oleh dokter hewan atau belum? Saya sampaikan sudah, meskipun belinya sekarang, melepasnya besok, tapi yang saya lepas bukan yang beli sekarang gitu. Yang sudah beli sebulan atau dua bulan yang lalu. Saya belajar itu 3 semester kalau nggak keliru, masa burung memburung. Jadi ada, jangan lagi ada yang sanksi gitu. Masih ada yang sanksi gimana sih? Hari ini juga akan dilakukan penanaman transparansi karang dan lamut sebanyak 1.000 spesimen oleh masyarakat dan restorasi hutan bakau mangrove dengan penanaman 5.000 bibit mangrove. Jadi sekalian yang saya hormati, kunci keberhasilan gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar adalah di komitmen. Ada di komitmen. Dan ada di kerja keras kita. Dan ada di keberlanjutan dari gerakan itu. Percuma kita canangkan, kita luncurkan, tapi seperti kembang api, merias benar, lalu hilang dan padam. Jangan seperti itu. Ini saya peringatan betul ke semua kementerian, ke semua lembaga, bahwa tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan yang seremonial, gerakan-gerakan nasional model kembang api, merias setelah itu hilang. Ini harus terus-menerus, gerakan nasional harus solutif, berkelanjutan, terukur hasilnya. Dan tidak boleh lagi hanya melaporkan, apalagi hanya melaporkan waktu kegiatan. Saya tidak lagi mau terima laporan sudah dilaksanakan, misalnya 1.000 seminar atau 200 sosialisasi yang hadir sekian ribu orang. Enggak, kita sekarang harus mulai betul-betul melaksanakan, mengimplementasikan dari setiap apa yang sudah kita rencanakan. Yang saya ingin lihat adalah impact-nya, dampaknya dari gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar. Berapa jenis tumbuhannya bertambah? Berapa satwa liar yang diselamatkan? Berapa kadar polusi yang berkurang? Konkret, nyata, jelas. Tadi saya bisikin Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemarin sudah moratorium lahan gambut. Sudah. Sekarang siapa lagi moratorium kelapa sawit? Siapa lagi nanti moratorium untuk wilayah-wilayah pertambangan? Harus berani seperti itu. Konkret, nyata, jelas, dan tertulis regulasinya. Hasil-hasil yang benar, hasil-hasil yang ada manfaatnya, itu yang saya ingin lihat, yang rakyat ingin lihat. Kalau tidak, ya udah, potong saja anggarannya. Nah, itu juga konkret. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.